Satu, dua. Ya, sambil menunggu yang lainnya. Untuk kamera bisa dihidupkan. Mbak Malika Farah, ya. Pakai jilbab ya. Ya. Selamat malam. Ya, sambil menunggu yang lainnya, anak-anak bisa menyiapkan satu buku tulisnya, buku tulis tematik. Kedua, buku paket tematik. Dan yang ketiga, alat tulisnya. Disiapkan semuanya. Nanti kita akan membahas bersama Pak Ahmad tentang perkalian susun. Jadi, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perkalian susun. Kemarin, anak-anak sudah menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Coba anak-anak yang sudah hafal perkalian 1 sampai 5 siapa saja? Tunjuk jari. Siapa? Coba. Saya, Pak. Yang sudah hafal perkalian 1 sampai 5 tunjuk jari yang tinggi. Kamu aja juga belum. Saya, Pak. Ada ini Bukan yang belum. Sudah. Turut mama aja. Kamu ngapal ke, yuk ngapal ke. Dan ini kesempatan kamu di situ ngapal ke dengan suasana baru. Itu nanti yang belum hafal dihafalkan. Oke. Okay. Perkalian 1 sampai 10 nanti targetnya. Nanti suatu saat guru kelas atau guru kelas kalian masing-masing ngecek satu persatu nanti perkalian. Ada ulangannya, lisan, cara vokal. Jadi nanti siap-siap anak-anak semuanya untuk perkalian tetap dihafalkan. Oke. Okay? Nah, alhamdulillah ini, kali ini kita akan belajar perkalian susun dengan Pak Ahmad. Kemarin sudah belajar bersama Bu Zulfa. Minggu pertama bersama Zoom dengan Bu Zulfa. Minggu kedua belajar Zoom bersama Bu Ratih. Dan ini minggu ketiga belajar Zoom bersama Pak Ahmad. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Ahmad memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya anak-anak semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya. Ya, makan yang banyak. Tadi sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Sudah. Iya, anak-anak semuanya. Ini Pak Ahmad akan mengajarkan tentang kalian. Ya, perkalian kemarin kita sudah
sama Uti. Kalian sama dengan cara menambah. Kali ini kita akan belajar perkalian dengan cara menyusun. Ya, paman beri contoh terlebih dahulu. Suaranya nggak jelas, Pak. Oh, suaranya nggak jelas. Coba sinyalnya, Mbak. Siapa tadi yang bicara? Itu coba sinyalnya dicek. Biasanya kalau nggak jelas satu orang itu sinyalnya yang kurang bagus. Cari tempat yang sinyalnya bagus. Coba yang lain, kedengaran nggak suaranya Pak Ahmad? Kedengaran. Ya udah, Pak Ahmad buka maskernya ya. Iya. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar perkalian susun. Contoh soal Pak Ahmad tulis di sini. 1 24 dikali 3 sama dengan T. Lihat di papan tulis anak-anakku semuanya. Kita kalau menyusun perkalian, ya, perkalian itu 24 ditulis bawahnya 3. Jika coba anak-anak, anak-anak yang hitung ya. 4 kali 3 berapa? 12. 12 ditulis 2. Satunya taruh atas. Tulis enggak? 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1? 7. Berarti 72. Wah. Pak. Atau gampang? Pak. Nah, tulis 72. Pak. Wah. Amat, Pak. Tulisannya kenapa? Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Coba. Pak. Pak. Iya. Enggak kelihatan, Pak. Catnya kurang gede. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan tulisannya. Ya, tunggu sebentar. Kita hapus dulu ya, Pak Ahmad besarin ya. Pak, tulis ditulis juga, Pak. Enggak usah ditulis dulu, diperhatikan dulu saja. Oke, Pak Ahmad ulangin yang besar ya. 1 24 dikali 3 sama dengan titik-titik. Kelihatan nggak tulisannya itu? Kelihatan, Pak. Iya. 24 dikali 3. Ini Pak, adalah cara perkalian menyusun. 372, Pak. 372. Yakin? Yakin. Coba dihitung. 4 kali 3 berapa? 12 ditulis duanya. 1 taruh atas. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3 5. Siapa tadi yang jawab 5? 6. Iya, 2 kali 3 6.
6 tambah 1 sama dengan berapa? 7. Berarti jawabannya ini. Berapa itu jawabannya? 72. Wow. Di sini 72. Wow. Paham? Belum. Ayo, sekali lagi. Sekali lagi contohnya. Contoh yang kedua. Pak Ahmad tulis di sini 45 dikali 4 sama dengan titik-titik. Berapa ini anak-anakku semuanya? 45 dikali 4. Yuk, kita coba belajar menyusun ya. Kita belajar perkalian susun. Disusun seperti ini. 45 dikali 4. Anak-anak yang jawab. 5 kali 4 berapa? Pak Ahmad. 20. 5 kali 4? 20. Ditulis 0 yang belakang. 20 kan gini. Ya, yang belakang ini tulis di bawah. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya, kenapa Mas Hakim? Pak, ini ditulis enggak? Enggak, diperhatikan dulu. Nanti kalau sudah suruh Pak Ahmad nulis, ditulis. Ini diperhatikan dulu, ya. Oke. 5 kali 4, 20. Nolnya ditulis di bawah. Duanya ditulis di atas, disimpan. 4 kali 4 berapa anak-anak? 16. 16 tambah 2 berapa? 18. Berarti jawabannya 180. Tulis di sini 180. Paham belum anak-anak semuanya? Paham. Kalau paham, ayo anak-anak buka buku tulisnya. Kita tulis sama Pak Ahmad ya, bareng-bareng. Bu. Bu. Apa anak-anak buku tulisnya? HP-nya mati. Nomor 1. Oke, nomor 1. 26 dikali 3 sama dengan titik-titik. Ulangi. 26 dikali 3 sama dengan titik-titik. Ya, sudah ditulis oleh anak semuanya. Tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Tulisannya nggak kelihatan. Kelihatan. Kurang kandel. Minta udah, Pak. 26 dikali 3 berapa? Ini sudah tebal belum?
Sudah. Ali. Ike. Sama dengan. Nah. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Kita hitung bersusun. 26 kita tulis di atas. Tiganya kita tulis di bawah. Nah, kali kita hitung bareng-bareng yuk. Sudah tulis anak-anak semuanya? Aku udah, Pak. Sudah. Yuk kita hitung bareng-bareng. 6 kali 3 berapa? 18. Tulis 8-nya. 1 simpen atas. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1 berapa? 7. Tulis 7. Depannya berarti berapa anak-anakku semua? 78. Nah, 78 ditulis di sini. 7. Paham? Paham belum? Paham. Sekarang nomor 2. Wah, contohnya nomor 2 ya. 34 dikali 4 sama dengan titik-titik. 34 dikali 4 dan kita tulis dengan cara menyusun. 34 tulis di atas, 4-nya tulis di bawah. Coba anak-anak yang menghitung bareng-bareng. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 6. Halo? 6. Nah, berarti banyak yang diem itu belum hafal perkalian 1 sampai 5 ya? Belum ngirimkan video. Lihat kartu, bisa. Udah, Pak. Ya. Nanti ya. Itu dihafalkan perkalian ya, Mbak ya? Ya, Mas ya? Nah, perkalian 1 sampai 10 itu dihafalkan. Kalau belum hafal bisa ngeliat kartu terlebih dahulu. 4 kali 4 berapa? 16. Tulis 6-nya. 16 gini ya. Yang belakang ini tulis yang di bawah. Satunya di mana, Pak? Satunya simpen di atas terlebih dahulu. 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 1 berapa? 13. Ini jawabannya. Berapa jawabannya anak-anak semua? 136. Sudah paham belum anak-anak? Coba nomor 3. Anak-anak kerjakan sendiri. Nomor 3 ya. Anak-anak kerjakan sendiri. 25 dikali 3 sama dengan titik-titik. Pak Ahmad beri waktu 5 menit. Kelamaan. 3.
Dari sekarang, silakan. Nomor satu tadi sudah ditulis, dua sudah. Sekarang nomor tiga dikerjakan sendiri. Kelihatan Pak. Kelihatan coba. Kelihatan enggak? Ratusan. Ah, ditulis di buku tulis. Tulis di buku tulis. Ah, jawabanku udah. Pak, sudah. Sudah. Jawabannya yang sudah tunjukkan di layar. Yang sudah jawabannya bisa tunjukkan di layar. Ini Kaisara Alia 3 Usman. Coba. Berapa itu? Iya, betul. Kaisara. Terus siapa lagi? Laman berapa? Kaisara sudah tunjukkan. Kamil, Mas Kamil. Sudah, lihat, tunjukkan di layar. Pak, halaman berapa? Akhir, Pak. Itu dilihat. Iya, naikkan lagi. Iya, betul sekali. Naikin lagi, lagi. Salah, salah, Mas. Pak. Ulangin lagi, Mas Royal Mukhlis ini siapa ini? Mas Kamil. Siapa Hansa? Ya, caranya ditulis, ya. Caranya susun seperti ini harus ditulis, ya. Caranya ditulis. Coba. Mbak Rara. Rara, ya. Udah. Rara, Pak Ahmad cek. Iya, betul. Pak, oh, udah, Pak. Rara. Terus siapa lagi? Itu Mbak Fauz, Mas Fauzan, Mas Fauzan. Mas Fauzan, Pak Ahmad cek. Saya, Pak. Nah, naikin lagi, Mas. Saya, Pak. Iya, Mas Fauzan, betul. Bagus. Mas Fauzan, betul. Dio, Pak, Dio. Terus, ya, siapa ini? Ini operator. Operator. Siapa? Ini Pak, Hilma, saya, Hilma. Ya, Mbak Hilma. Pak, saya, Pak. Tek. Ya, betul Hilmar, sekali. Pak. Bagus. Saya. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Ya, tiga umar, Pak. Ya. Saya, Pak. Bintang, ya Mas Bintang, coba Pak Ahmad cek Mas Bintang. Ya betul sekali Mas Bintang, bagus. Pak, saya Pak. Ya. Sudah, oke, sudah dulu ya. Nanti dicek di foto dikirimkan ke guru kelas. Ya nanti biar di cek oleh guru kelas. Kita lanjut ya anak-anak semuanya. Ini tadi kita belajar dua angka. Kali ini kita belajar tiga angka. Nah, ini tadi kita belajar depannya dua angka. Ini kali ini kita akan belajar depannya tiga angka. Amat beri contoh. Anak-anak lihat di papan tulis terlebih dahulu ya. Nomor 1, 125 dikali 4 sama dengan titik-titik. Kita tulis di atas. Bawahnya kita tulis 4. Nah, coba yang pertama, 5 kali 4 berapa anak-anak? 5 kali 4 berapa? 20. Ditulis 20 gini kan? Nolnya di bawah, duanya disimpan di depannya. Nah, 20 0 tulis bawah, 2 simpen depannya. Ya,
2 kali 4 berapa? 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 0, satunya simpen depan. 1 kali 4 berapa? 4 tambah 1 5. Jawabannya berapa anak-anak? 500. Iya, 125 dikali 4 sama dengan 500. Ditulis 500. Paham belum? Paham. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. 133 dikali 3 sama dengan titik-titik. Pak Ahmad. Kita susun. 133 dikali 3. Tulisan aja di buku. 133 dikali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 1 kali 3 3. Jawabannya 399. Paham belum? Paham. Yuk, sekarang kita coba buku tulisnya dilanjutkan nomor 4. Ya, ditulis di buku tulis nomor 4. Pak. Siap ditulis di buku tulis ya nomor 4. Tadi sudah nomor 4. Nomor 3. Nomor 4. Pak. Iya, kenapa? Nomor 3 saya belum. Nah. Kok nanti? Ya, nanti dikerjakan, nanti difoto. Sekarang ke nomor 4 dulu ya. Ya, nanti bisa melihat caranya di YouTube. Ada kalau belum paham. Nanti juga bisa video call dengan guru kelas kalian masing-masing kalau belum. Tapi paham. Pak, saya ini dalam yang pertama ini ya. Ya, sudah. Sekarang nomor 4. Ya, 3 angka. 120 5 dikali kurang tebal. 2 kelihatan, Pak. 2 kelihatan, Pak. Bentar, iya. Bentar ya, Mas, Mbak. 2 kelihatan, 25 kali 3 sama dengan kelihatan enggak, Mbak?
Enggak kelihatan, Pak. Ini kelihatan ya. 100 merah aja ya, enggak apa-apa ya. Iya. Merah aja ya. Apa ada yang merah? 102 5 3 sama dengan titik. Ya, 125 kita tulis dikali 3. Ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kita hitung. 5 kali 3 berapa? 15. Plus 5-nya. Satunya simpen atas. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 1 berapa? 7. 1 kali 3 berapa? 3. Jawabannya adalah 375. Jadi 125 dikali 3 sama dengan 375. Paham anak-anak? Paham. Paham? Paham. Ya, sekarang nomor 5. Coba nomor 5 ditulis di buku tulis. Nomor 5. Ya, nomor 5 ya. Contohnya 346 dikali 4 sama dengan halaman titik. Disun 346 dikali 4 sama halaman dengan berapa, Pak? Kenapa? Berapa? 346 dikali 4. Kita hitung ya. 6 kali 4 berapa? 6 kali 4 berapa, Nana? 24. Ditulis 4-nya. 2 taruh atas. 4 kali 4 berapa, anak-anak? 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 2 berapa? 18. 8 tulis di bawah, 1 simpen A. 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 1 berapa, Nana? 13. Nah, karena terakhir rang tulis 13. Jawabannya 346 dikali 4 sama dengan 1384. Ditulis di sini 1384. Sudah paham anak-anakku semuanya? Ya. Yuk, nomor 6 anak-anak ngerjakan sendiri. Nomor 6. 245 dikali
2 sama dengan titik-titik. Ditulis ini 245 dikali 2. Ya, coba 3 menit dari sekarang. Nanti Pak Ahmad cek. Yeah. Yang sudah ngerjakan selesai bisa tampilkan ke layar. Iya, Kaisara Alia. Coba Pak Ahmad cek Kaisara. Itu berapa blur Mbak? Mbak Kaisara jangan terlalu blur. Nggak kelihatan, deketin. Blur ya? Ngeblur Mbak Kaisara, Pak Ahmad nggak bisa ngelihat. Ya, nanti difoto saja. Ini Mas Haikal. Mas Haikal, 245. Iya, betul. 490, bagus. Terus, Mas Raffiandra, 3 Usman. Coba cek. Itu berapa itu? 470. 470 apa 490? Ayo. 470 apa 490? Berapa itu, Pak? 470 masih salah. Coba dikoreksi lagi. Ayo. Kurang teliti. Pak, saya Pak Hakim, Pak. Itu siapa itu? Saya Kaira. Sama. Saya Pak. Dio. Saya Pak. 490. Ya, bagus. 490. Pak, saya Dio, Pak. Dio. Dia Amira Malika. Iya, Mira Malika. Iya, betul. 490. Bagus. Saya, Pak. Cintan? Saya, Pak. Karin, Karin. Saya, Pak. Cintan, Pak Ahmad lihat. Iya, betul sekali Mbak Karin. Bagus. Mbak Karin. Terus, siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Ah, Rara. Oke. Rara, Pak Ahmad cek. Hakim, Pak. Oh, naik Mbak Rara. Saya, Pak. Berapa itu? Saya, Pak. Oh, yang kanan. 490. Iya, bagus. Yes, Pak. Ya. Dio 3 Umar, Pak. Saya, Pak. Ya, Lovin. Saya. Mbak Lovin. Saya, betul Pak. Sekali. Ya. Apa Lovin sudah. Hakim. Mana Mas Hakim ini? Saya, Pak. Hakim. Mana namanya Mas Hakim? Saya di Hakim 3 Usman, Pak. Oh iya. Apa ini Mas Nazmi? Ya. Mas Hakim mana lihat belum? Naikin. Mbak Dio, ya, Pak. Betul. Mas Nazmi. Ya. Apa, Ma? Pak Ayem, Pak. Ayem. Naikin Mas Najmi. Sempit, Pak. Ayam sempit. Ya, betul. 49. Oke, sudah. Nanti difoto ya yang lainnya ya. Kali ini coba anak-anak buku paketnya dibuka halaman 106. 106, sekali. Halaman 106 sudah.
106 dan 107. Oke, sudah? Sudah. Nyari-nyari ke sini. Halo, kata tadi itu. Ya, ya belajar. Sudah, Mbak? Oh ya. Kita buka. Ini caranya yang kita belajar tadi. Kita belajar di halaman 106. Kita sudah belajar ini dengan cara yang dijelaskan oleh Pak Ahmad. Kali ini anak-anakku semuanya, kita langsung praktek soal, selesaikan soal perkalian berikut ini sesuai contoh. Yeah. Langsung praktek ya, yeah. Anak-anak semuanya. Siap? Nomor A. 110 dikali 4. Kita hitung. 0 kali 4 berapa? 0 kali 4 berapa anak-anak? 0. Iya. 0 kali 1 juta 0. 0 kali 1000 0. 0 kali 99999 jawabannya 0. Ya. 0 kali 4 0. 1 kali 4 berapa? 4. 4. Ada men berapa, Pak? Astagfirullah, masih ada yang tanya halaman tuh. Nih, halamannya ada nih, kelihatan di layar kan? 107. Nah, Pak Ahmad ulangin. 0 kali 4 0. 1 kali 4 4. 1 kali 4 4. Jawabannya 404. 440 ditulis di atas 440. Ya. Paham anak-anakku semuanya? Sudah, paham? Sudah, Pak. Sudah, ya, Pak. Sekarang yang B. Coba yang B. Anak-anak kerjakan yuk bareng sama Pak Ahmad yang B. 330 dikali 3. 0 kali 3 berapa? 0. 0. 3 kali 3 9. Hah? Apa yang jawab 6 siapa yuk? 3 kali 3 berapa? 9. 9. Tulis 9. 3 kali 3 9. 9. Jawabannya 990. Paham anak-anak semuanya? Paham. Nevan, Nevan, mana Nevan? Sudah paham Nevan? Ayo, Nevan itu malah nggak memperhatikan. Ayo, malah memperhatikan kemana Mas Nevan itu? Mas Nevan, tolong diperbesar Pak. Apik, Mas Nevan. Coba kerjaannya mana Mas Nevan? Pak Ahmad ingin cek.
Dia tiga umur udah, Pak. Oh, bagus. Sekarang yang nomor Mas Evan bagus. Sip. Ya, sekarang yang nomor C. Ya. C coba kerjakan sendiri. Coba. Ya, ngerti. Kerjakan sendiri. Ya, yang sudah bisa ditampilkan di layar. Dalam. Itu Pak Ahmad ngecek punya Kansa. Punya Kansa, lihat. Mbak Kansa, tampilkan. Sebentar. Geser. Kiri. Lagi. Berapa itu? Ketutupan jarinya Mbak Kansa. Ya, betul. Mbak Kansa, bagus. Yang belum siapa ini? Afan, Mas Afan, coba. Mas Afan, Pak Ahmad cek. Geser kiri. Ya, bagus. Mas Afan, betul. Siapa lagi tadi yang belum? Sabrina, Mbak Sabrina coba, Pak Ahmad cek. Mbak Sabrina, ya, bagus. Ya, betul Mbak Sabrina. Oke, yang lainnya siapa ya? Yang belum pernah Pak Ahmad tes. Mas Danis tadi kayaknya belum. Sinten iki? Danis. Masih salah Mas Danis. 0 kali 4 0. 2 kali 4 kok 6? Ayo. Lebih teliti lagi. Mas Danis. Ayo dikoreksi lagi. Mas Danis ya. Dibetulin lagi. IC. Ya, bagus, Mbak Aisy, betul. Ya. Nina, Pak Ahmad cek. Mbak Nina, berapa itu blur? Ya, betul. Mbak Nina, betul. Terus? Oh, Raka Reki sama ini pasti jawabannya dengan Raka. Raka sama Reki sama. Ke kiri, Mas. Duh, ke kiri belum. Ke atas. Naik ke atas. Iya, sama kan jawabannya dengan Mas Raka Reki? Dua-duanya sama toh? Betul semuanya. Bagus, Mas Raka Reki. Ya, Kafka mana Kafka? Mas Kafka, coba Pak Ahmad cek ke atas, Mas Kafka, nggak kelihatan Pak Ahmad, di zoom lagi Pak sakit. Oh. Iya, Mas Kafka sinyalnya ini ya, Pak Ahmad nggak bisa ngecek. Ya, nanti difoto aja ya, Mas Kafka. Kaila betul. Ya, sudah Pak Ahmad cek, betul, Mbak Kaila. Nah, sudah ya, itu ya anak-anakku semuanya. Untuk besok kita belajar perkalian dua angka. Nah, nyusun dengan cara dua angka,
Nah, ini yang satu angka sudah selesai. Ya, minggu depan atau hari berikutnya kita akan belajar perkalian susun dua angka. Ya, anak-anakku semuanya, terima kasih sudah belajar bersama Pak Ahmad untuk hari ini. Pak Ahmad mohon maaf apabila Pak Ahmad dalam menyampaikan kurang jelas atau salah dalam menyampaikan, Pak Ahmad mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, anak-anakku semuanya, untuk hasil kerjaan hari ini yang di buku tulis dan juga di buku paket, nanti dikirimkan ke guru kelas, ya. Oke, nanti biar dikoreksi, nanti biar diberi nilai langsung. Yang tadi tidak bisa sempat Pak Ahmad koreksi, jadi itu nanti bisa dikoreksi oleh ke guru kelas masing-masing. Gitu ya anak-anak semuanya, sudah paham? Oh iya, yang dikoreksi itu yang di buku paket saja. Yang untuk di buku tulis nanti dikumpulkan kan pada hari Rabu. Jadi itu nggak usah difoto. Oke? Jadi nanti yang difoto yang ada pada buku paket saja. Nih, ya. Yang di buku paket, di foto, dikirimkan ke guru kelas. Untuk buku tulisnya nggak usah di foto karena nanti di hari Rabu biar dikoreksi oleh guru kelas. Gitu ya, anak-anak semuanya? Paham? Sampun paham? Ya, paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah, rabbil alamin. Pak Ahmad akhiri, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat beraktivitas. Ya, istirahat dulu ya setengah jam.